Kali ini saya akan tunjukkan cara mengganti fan belt untuk Vario CTS 125. Kita buka penutupnya. Kita buka baut yang depan ini menggunakan kunci 22. Ini kita tahan. Ini menggunakan kunci 19. Ya, rollernya ini minta diganti, ini ada yang tepas, tidak bulat. Ini juga kita ganti satu set. Sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu.
van bel yang sudah rusak. Nah, ini retakan. Kecapnya. Ini sudah rusak. Juga kaku. Bersihkan dulu asnya rumah rollernya. Jangan lupa selalu kasih stempet karena dia tidak menggunakan oli biar tidak cepat haus. Kita ratakan. Kita masukkan. Terus kita pasang roller yang baru. Kita tutup. Ini kita cek ini kalau terlalu longgar ini bisa bunyi waktu standar bunyi tek 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 gitu. Kalau terlalu longgar ini masih standar lumayan. Kita pasang. Terus yang bagian pulinya ini perlu diketahui, ini harus dikasih stempet, ini kering. Sebelah sini dikasih dari sini, terus kita sama jentikan, kita masukkan sama jentik. Nah, yang laker sana selesai, kita masukkan yang sebelah tengah sini. Kita ratakan. Setelah rata, terus yang roller ini, laker atau roller. Setelah semuanya terisi, kita pasang.
jangan terlalu full dulu, karena kita masukkan fan belnya dulu. Ini ada petunjuknya, ini cara alurnya, gini geraknya. Kita tekan, kita kar. Terus kita kerasi untuk baut pulinya. Terus yang depan kita kerasi juga. Kita tahan sebelah sini. Seperti biasanya pakai kunci shock 12 atau 14. Kita kasih stang. Sekalian bongkar, kita kasih stempel laker pulinya yang luar, karena ini harganya lumayan. Kalau ori itu sekitar 95 sampai 100.000. Daripada cepat rusak, mendingan kita rawat, kita kasih stempel. Oh, ini kan udah kering, tidak ada stempelnya sama sekali. Setelah selesai kita pasang. Ini kita minyaki juga sekalian. Masalahnya banyak kejadian metik itu setelah di engkel tidak bisa kembali. Itu dikarenakan ini kering. Oh, ini kering ya.
kita kasih oli. Dan ini untuk putaran ini ya, ini juga berpengaruh. Kita kasih pelumas. Terus kita pasang kembali. Untuk memasang ini engkelnya kita tekan. Kita paskan giginya. Kita lepaskan. Kita pas. Kita tutup. Panjang-panjang ini bau tengah sama belakang. Ini yang dengan, kalau yang lebih pendek depan, atas sama bawah. Semoga bermanfaat dan terima kasih.